pilih aja perlu nggak Pak? Ada amandemen undang-undang dasar lagi Pak? Kalau Gerindra kan sudah jelas. Perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Jadi amandemen kalau jangan dorong dong. Ini saya kira bagi kita enggak masalah. Kita ingin lebih dari itu, kita ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangannya kita bisa adendum perbaikan gitu aja. Tapi batang tubuhnya bagi kita ingin kembali. Pak, kalau pemindahan ibu kota Pulau Kalimantan, pendapat Pak Prabowo seperti apa, Pak? Setuju nggak, Pak? Bukan. Kalau itu sudah konsensus dan keputusan mayoritas, itu bisa diadendum perbaikan. Undang-Undang Dasar 45 bukan tidak boleh diperbaiki, boleh. Tapi di mana-mana di negara-negara yang maju dan kuat, Undang-Undang Dasar batang tubuhnya itu ya jangan ditinggalkan ya.